Mundur sedikit, Pak. Panggung utama fatwa dari Polda Jabar mana, Pak? Fatwa dari Polda Jabar segera merapat di ada di sebelah mana panggung utama. Pak Payun atas sekedip, Pak Payun sekedip, Pak Noeta demi Payun atas di Polda mohon. Baik Bapak serta Ibu hadirin, para penjajah, wabil khusus, para tamu Allah di Furrahman Jamaah Haji, kita akan mulai acara pelepasan yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Sumedang. Alhamdulillahilladzi faradul hajja bi bakkata mubaraka asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما بعد, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sumedang, Bapak Eka Setiawan, mohon maaf kalau kami salah. Kenapa Bupati, saya kemarin di Subang 2 tahun, jadi lupa-lupa ingat kalau salah, mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, yang saya hormati unsur Muspika dari Kabupaten Sumedang, mohon maaf. Unsur Muspida maksud saya tadi, jadi selama unsur Muspida Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati para penjajab, tamu Allah, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah ibadah haji. Wabil khusus para tamu Allah Duyufur Rahman Jamaah Haji Kabupaten Sumedang yang tergabung dalam kloter 45 yang saya muliakan, saya banggakan. Insya Allah sebentar lagi akan dilepas oleh Bapak Bupati. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita buka bersama acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sepatah kata dari Bapak Bupati Sumedang, Bapak Eka Setiawan, kami mohon untuk sepatah kata dan sekaligus melepas para jemaah haji dari Kabupaten Sumedang dan mohon doanya jemaah haji kita dari Kabupaten Sumedang diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan selamat sentosa semuanya. Amin. Dan kami pun jemaah haji tolong doakan kepada Bapak Eka Setiawan juga, mudah-mudahan beliau memimpin Sumedang dalam keadaan selamat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Nu dipihormat Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Pak Haji Hasan beserta jajaran, Pak Asisten yang mewakili Pak Kapolres, Ibu Miwah Bapak, para pengantar yang saya hormati dan dimuliakan Allah, yang saya hormati para petugas dari Polres Sumedang, dari Polda Sumedang di Kodim
Sumedang. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, para jemaah haji Kabupaten Sumedang kloter 45. Nu dipihormat Ibu Miwah Bapak sadayana, puji sareng syukur. Hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu urang sami-sami ngajajab para jemaah haji Sumedang kloter 45 anu jumlahna dinten ieu bade diberangkatkeun kirang langkung 410 jamaah. Kita sebagai yang ditinggalkannya, kita doakan mudah-mudahan para jemaah haji kita ini mendapatkan kelancaran, kesehatan, dan juga tentu mudah-mudahan rukun hajinya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti pulang ke Indonesia, ke Sumedang ini mendapatkan gelar mabrur dan mabruroh. Dan kita yang ada di Sumedang, semuanya yang hadir pada kesempatan ini, saya juga mendoakan mudah-mudahan tadi mendapatkan pahala yang setara dengan haji. Akan agar Sumedang juga terus membangun, terus apa namanya, dalam keadaan lancar semuanya. Saya kira intinya itu, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita sama-sama hantarkan para jemaah haji Sumedang ini. Sekali lagi mudah-mudahan tepat waktu nanti di Jakarta, di Bekasi dulu ya. Dan mudah-mudahan keberangkatan mereka ini akan dilaksanakan pada malam hari ya. Nah, ini mudah-mudahan semuanya lancar. Dan kita sekali lagi mengharapkan mudah-mudahan yang hadir, yang mengantarkan, doakan mereka gitu. Dan sekali lagi mereka ini supaya sehat, lancar, dan kembali ke Sumedang dalam keadaan sehat. Untuk memandu doa, kami persilakan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina anta maulana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala wa angkul sahabat ya sahabat Rasulullah ajma'in. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaqi li jalalikal karim wa azimi syukri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La baik Allahumma la baik. La baik ala syarika laka la baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sawatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.